Menjual. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Hari ini, 16 Desember 2021, saya coba sambanin di sini, sahabat Tugas TV. Ada Pusko. Pusko apa sih? Katanya Pusko sambut apa? Nataru di akhir tahun ini. Yaitu Puskonya PBB. Apa PBB? Pemuda Batak Bersatu. Lagi-lagi PBB mengadakan action kegiatan sosial. Sahabat Tugas TV, biar gak penasaran, langsung kita tanyakan kepada ketua ataupun penasehat dan jajarannya terkait dengan Pusko ini didirikan untuk Natal di tahun ini. Mari. Selamat sore. Ini lagi-lagi ini si baju merah ini. Lagi-lagi si baju merah PBB Pemuda Batak Bersatu. Ini kayaknya bikin acara lagi aja. Acara apa ini, Bang Mean ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam sehat buat kita. Ini acara ini kita bikin Pusko Nataru. Pusko Nataru dalam arti membantu, menolong rekan-rekan kita dari manapun berada mereka untuk menyeberang, membantu mereka mengawal sampai ke pelabuhan, membelikan tiket, dan ada sedikit kita juga menyediakan masker, pop mie, hand sanitizer, seperti itu kira-kira. Terima kasih. Oke. Bang Mian, ini termotivasi, ini agenda ini setiap tahun atau baru ini, atau apa yang memang inspirasi bikin siap seperti ini, Bang Mian? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini kan awal mula kita mengadakan Pusko karena PBB juga baru berdiri dan baru momen seperti ini kita rasakan pertama. Kedepannya mungkin niat kita, tujuan kita, momen apapun ke depan, baik itu Lebaran, baik itu Nataru, baik apapun itu, kita akan berusaha mengadakan seperti ini lagi. Begitu, terima kasih. Oh, jadi begini Bang Mian, artinya walaupun ini PBB, Pemuda Batak Bersatu, Nataru, artinya PBB akan mengadakan mungkin bisa saja di event pas Idul Fitri begitu ya, tidak harus Nataru, tidak ya? Tidak. Oke. Terus Bang Mian, mulai kapan dan sampai kapan ini pos ini nantinya? Ini pos Nataru ini kita berjalan kira-kira mulai tanggal 11 ya. Tanggal 11 dan berakhir nanti rencananya tanggal 2 Februari. Mungkin kalau ada perubahan lagi, kira-kira melihat situasi kondisi, mau kita perpanjang atau bagaimana, begitu. Terima kasih. Oke, Bang Ian. Terus ini ngomong-ngomong juga, Pak Blangkon lihat nih, pemudik sudah ada nih, sudah mulai tentunya pemudik berguyur lah untuk menyeberang ke Sumatera terkait Nataru. Mereka singgah, saya lihat pada singgah nih, pada masuk ke dalam. Emang ada fasilitas apa di sini yang disediakan, seperti toilet mungkin atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ya itu tadi saya ucapkan. Fasilitasnya ini kan mungkin mereka dari perjalanan jauh ya, mau istirahat dulu ke sini. Ya toilet juga kita persiapkan, minuman aqua, pop mie, gitu kira-kira, Mas. Bang Mian, sediakan tadi seperti aqua segala macam, ini bayar enggak nih mereka atau cuma-cuma seperti apa masker tadi? Baik, terima kasih. Ini kan kita PBB ini kan sifatnya kan sosial. Ya tentu dong nggak bayar. Ini hanya cuma-cuma
kita kan relawan membantu menolong tanpa pamrih, begitu kira-kira Pak. Oke, jadi sahabat Bekasi City, sepertinya kegiatan ini berkiblat kepada sosial, bukan finansial, ya. Artinya benar-benar nggak ada di sini tentang finansial, murni pure sosial. Cuman sahabat Bekasi City, penasaran kita, dari mana dananya? Bang Mian, ini biar sahabat Bekasi City tahu. Ini kan begini-begini kan butuh kos dong. Ya, ini dari mana dananya? Ada sumbangan dari mana? Mungkin? Baik, terima kasih. Ini kan namanya PBB. Ya. Dari kita, untuk kita, buat kita. Jadi dalam arti dana itu dari kita, gotong royong buat kita semua. Tidak meminta apapun. Jadi itu sah dari dana relawan kita semuanya. Begitu kira-kira. Jadi iuran anggota lah kurang lebih begitu. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Bang Mian, terasa dari Bang Mian sebagai pembina cukup. Mungkin saya bisa bergeser kepada abang siapa nih? Siap, saya dengan Martin. Bang siapa? Saya dengan Martin. Martin? Ya, siap. Bang Martin posisinya juga siapa? Kalau di pengurusan di PSM Rekor, saya sebagai sekretaris. Oke, tapi di Pos Komunik ini saya menjadi bendahara di Pos Komunik. Oke, Bang Martin. Ya. Ini, saya lihat, apa orang yang mau mudik ini ke Sumatera, tahu-tahu sudah belok ke pos Anda. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Apa ada sosialisasi sebelumnya? Baik, selamat sore sebelumnya, pemirsa ya. Lukasnet, dengan salam sehat semuanya. Jadi seperti ini, Pak Bangkot. Ya. Jadi di PB sendiri punya media. Media sosial maksud saya. Di situ ada Facebook dan Instagram. Kebetulan beberapa dari rekan juang di PSM Bergol ditugaskan seorang ketua untuk bergabung. Ada mungkin di grup Nusantara PBB dan nasional Teguh Panca. Artinya di situ sudah diinformasikan bahwasanya memang di PBB ini Merak khususnya diadakan pos komudik untuk membantu rekan juang khususnya keluarga PBB ataupun umum. Artinya seperti itu, Pak. Oke. Okay. Terus Bang, kalau pemudik nih, baru-barunya mau mudik nih, bawa kendaraan nih. Biasanya naik bis misalkan nih, kendaraan sendiri nih, Bang. Dalam keadaan bingung, proses beli tiket kapal seperti apa ke pelabuhan, bagaimana? Apa ada ini mau bantu sampai ke dalam pelabuhan? Baik. Tentu itulah inilah menjadi salah satu niat kita. Posko, menjadikan posko ini salah satunya seperti itu. Itu kita akan membantu. Kita juga sebenarnya menyediakan pembelian tiket juga di sini bisa gitu. Untuk pelayanan seperti informasi-informasi apabila penyeberang yang mau menyeberang, biasanya di media sosial sudah kita informasikan untuk menyiapkan swab dan antigen seperti itu. Artinya ada informasi-informasi juga ataupun cuaca di lintasan penyeberangan. Oke, luar biasa. Terus Bang, ini ada berapa yang terlibat nih anggota nih kira-kira dalam pos ini? Jadi sedikit menambahkan dari pembina PSM Mergol, betul ini adalah kegiatan dari DPC Cilegon, ya kan? Kita dindukan di DPC Cilegon, cuman ini menjadi kegiatan rutin per tahun PSM Mergol. Adapun di sini beberapa PAC yang kita ikut sertakan, PAC Cinanggi ada 4 PAC di lingkungan DPC Cilegon. Kemudian ini kita berkoordinasi langsung Kapolres Cilegon langsung. Artinya kita meminta izin untuk memberikan posisi pelayanan. Oke. Satu lagi Bang. Ini ngomong natura nih orang mudik. Ya. Injantik lebih banyak. Maaf nih orang-orang Batak ya. Betul. Andai yang nyebrang ini bukan orang Batak nih. Bukan orang natura. Apa bisa juga tinggal di sini tuh? Oh, sangat bisa. Sangat bisa Pak Blangkon. Asalkan dia warga negara Indonesia. Warga asing pun kita seberangkan gitu, Pak Blangkon. Artinya tidak kenal suku agama. Siap. NKRI. NKRI harga mati. Terima kasih, Bang, waktunya. Sahabat Bekasi City, sudah kita dengar sama-sama. Kegiatan ini berkiblat kepada pure sosial, bukan finansial. Sampai jumpa. Jangan ada yang. Dengan Abang siapa nih? Abang Rian Simamora. Abang Rian Simamora. Kalau boleh tahu Bang,
abang ini sepertinya mau mudik nih, ada bungkusan banyak di atas mobil. Ya, mau mudik. Mudik dari mana mau ke mana? Dari Depok mau ke Sibolga. Dari Depok mau ke Sibolga. Ya dalam konteks mau batal tahun baru ya. Iya. Terus bang, ini ngomong-ngomong kok abang ini mampir ke sini, emang udah tahu sebelumnya ada pos di sini? Yang kebetulan kami ada informasinya ada pos di sini untuk membantu kami dalam penyeberangan seperti lancarkan tiket dan swabnya. Begitu. Ya. Terus di dalam juga apa aja bang? Bisa ada toilet segala macam begitu bang? Ya, di dalam juga ada fasilitas buat istirahat sejenak, toilet, dan mungkin ada warung-warung kecil. Bang, menurut abang dengan adanya pos ini, bagaimana perasaan abang nyebrang? Ini sangat membantu ya bang? Bisa istirahat sejenak begitu? Ya, atau bagaimana bang? Sangat membantu lah, karena kita selain bisa beli tiket sini, bisa beristirahat sejenak dan kita juga bisa bertawar dengan yang lainnya. Oke. Abang mudik berapa? Bersama keluarga bang ya? Ya, bersama keluarga. Artinya, dengan adanya pos ini, abang yang mau nyebrang ke Pulau Sumatera ini sangat membantu bang ya? Ya, sangat membantu. Oke, terima kasih bang. Waktunya bang ya. Selamat sampai tujuan bang. Oras. Oras.